Dalam satu lagi aksi, juara bertahan PKS Uniten KPT melangkah ke final menerusi peraturan gol di tempat lawan selepas terikat satu sama dengan PDRM Blue Warriors. Kedua-dua pasukan menamatkan kempen separuh akhir dengan agregat 4-4, tetapi PKS Uniten layak ke final berdepan UniKL Ladies dengan berlebihan 3 gol. Pada aksi separuh akhir pertama, pada aksi tersebut PKS Uniten berjaya mendapat gol pertama menerusi Nur Hayati Sirkam pada minit ke-41. Tersentak dengan gol lawan, PDRM bangkit melancarkan serangan bertali arus hingga membuahkan hasil apabila menyamakan kedudukan satu sama menerusi Nurul Safiqah Mat Isa 10 minit kemudian. PKS Uniten terus bertahan sehingga tamat permainan sekaligus memastikan tiket final menjadi milik mereka untuk bertemu UniKL Ladies.